Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sampai PSM juara Liga 1, selengkapnya di Score This Week. Hai Scorer, selamat datang di rangkuman berita olahraga sepekan dari Score Indonesia. Dan berita pertama datang dari batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Setelah batal drawing, gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia juga batal. Kabar pahit itu datang tanggal 29 Maret 2023. FIFA mencoret Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20. Usaha Indonesia dalam 3 tahun terakhir untuk menyiapkan event ini terasa sia-sia. Argentina menjadi calon kuat pengganti tuan rumah Piala Dunia U20. Kesedihan akan pembatalan ini tampak terlihat dari beberapa status sosial media pemain timnas U20. Timnas U20 yang sudah berlatih sekian lama akhirnya dibubarkan. Berikut beberapa kerugian akibat batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Selanjutnya ada persiapan timnas U22 untuk berlaga di SEA Games 2023. SEA Games 2023 akan digelar di Kamboja Mei nanti. Saat ini, sedang berlangsung pemusatan latihan timnas U22 di Jakarta. Pelatih Indra Syafri memanggil 36 pemain untuk persiapan ini. Selain itu, Indra Syafri juga akan memanggil 7 pemain timnas U20. Untuk mengasah skuadnya, uji coba internasional akan dilakukan. Lebanon U22, Tajikistan U22, dan Cina U22 disiapkan menjadi lawan timnas Indonesia U22. Berikut daftar 36 nama yang disiapkan untuk SEA Games 2023. Berita terakhir datang dari PSM Makassar yang berhasil meraih juara Liga 1. Kemenangan PSM atas Madura United memastikan gelar juara bagi tim Juku Eja. Ini merupakan gelar juara setelah menanti 23 tahun lamanya. Terakhir, PSM mencatatkan juara pada kompetisi Divisi Utama Ligina musim 99-2000. PSM tampil luar biasa sepanjang musim ini. Dari 32 laga yang dijalani, mereka baru 2 kali kalah. Menurut Scorer, apa kunci PSM bisa jadi juara ya? Berikut beberapa fakta menarik pasca PSM juara. Selain 3 berita tadi, berikut beberapa berita yang Scorer wajib tahu. Demikian Score This Week kali ini. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa ajak mama papa. Cakep. Meskipun batal piala dunianya, jangan menyerah dan terus berusaha ya. Gue Winda, don't forget to come back for more Score.